Gandedes dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan merupakan nenek moyang Wangsa Rajasa, terah yang berkuasa di Singosari, Majapahit hingga Mataram. Selain garis keturunan, kisah rahasia kecantikan Gandedes pun terus diulik. Gandedes merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pertama kali Ken Arok bertemu dengan Gandedes adalah di Patirtan Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di pertemuan itulah yang membuat Ken Arok akhirnya jatuh cinta karena melihat betis Gandedes memancarkan cahaya.